Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa sahabat kemanusiaan Indonesia, kembali live report dari Samlepor perbatasan Bengali Myanmar dan Bangladesh. Kita lihat pengungsian yang sedang menunggu pelayanan medis dari ACT, dan lihat kita lihat pengungsian di sini ada puluhan ribu. Kita lihat kondisinya pemirsa. Mereka ini adalah manusia yang tidak dimanusiakan oleh tentara Burma atau negara Myanmar. Okay. Let's go. Just a moment, please. Okay. Mereka di tapak dari kejauhan menunggu aksi medis kita. Inilah kondisi pengungsi baru yang ditempati di lahan-lahan pemerintah Bangladesh. Tidak punya harapan, tidak punya hak dasar hidup. Come on. Mereka bertumpu pada kita, masyarakat Indonesia maupun masyarakat Muslim di Indonesia, apapun agamanya, kita akan bantu mereka. Mereka adalah manusia yang perlu kita bantu, yang terlantar, terpinggirkan, teraniaya, terusir dari negaranya. Alhamdulillah, relawan lokal kita membantu berjibaku bersama kita. Oke, kita akan berpindah tempat, pemirsa. Ini bag di sini matra aja, Bia. Oke, cukup dulu pemirsa, walaupun sekat kita akan berpindah tempat. Insyaallah kita akan sambung lagi dari Saflepur, Teluk Bengali, perbatasan dari Myanmar dan Bangladesh. ACT melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.